berada di Yogyakarta, istimewa lur. Lurus nak? Awak dulu lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lur dari kota Yogyakarta. Ini tempatnya di daerah mana, Mas? Daerah Tinggen. Daerah Tinggen, desa? Desa Sendangarum, Kabupaten Sleman. Desa Sendangarum, Kabupaten Sleman. Kali ini saya akan grebek sapi jumbo. Nah, ini juga pernah ikut kontes, pernah menjadi juara. Nah, inilah kondisinya di suasana perkampungan daerah Yogyakarta, lur. Oke, saya akan masuk, lur. Gimana dari kondisi sapi yang ada di sini? Dari depan seperti ini, lur. Oke, kita akan masuk. Ini dengan Mas Sulis Lele dari Yogyakarta. Wah, wih, nah, ini ada jenis sapi limu simental cross. Ini simental cross, lur. Tapi jangan heran, ini kaget pasti ini. 1, 2, 3. Wah, mantul ini. Ini penimbangan terakhir berapa kilo, Mas? Tahu? Masih dari yang punya itu kemarin antara 700 sampai 800. Wah, mantap tenan, mantul tenan. Oh. Ini belang karena kotoran apa ya? Kotor itu, Mas. Nah, ini sendiri udah pernah ikut kontes, Mas? Pernah, Mas. Di Kulon Progo. Ya. Di Kulon Progo udah dapat winner. Katanya sudah dapat berapa kali itu juara. Udah dapat, pernah dapat juara, Mas, ya, di untuk sapi PO sendiri, ya. Nah, ini jenisnya seperti ini, sapi PO. Ini sama saya tinggian sapi ini, lor. Nah, kalau dilihat dari punuknya, nah, ini tinggian ini, lor. Wah, ini mantap kepalanya ini. Nah, dari sisi bokongnya seperti ini. Nah, ini untuk Idul Adha, mantap, lor. Untuk bos-bos atau kolektor sapi dengan ukuran jumbo, bisa langsung merapat di daerah mana, Mas? Lali, lupa. Daerah Sendangarum. Daerah Sendangarum. Jika ada salah satu kolektor atau calon pembeli berkeinginan untuk membeli ini, caranya gimana, Mas? Hubungi yang bisa nomor dihubungi. Oh, itu. Oke, bisa hubungi saya, ntar bisa saya kondisikan dengan pemiliknya. Oh, ini penampakan dari depan, lur. Nah, jika ntar ingin beli sapi ini, langsung hubungi saya, yaitu di nomor 082-136-422-409. Informasi sapi ini pernah ikut kontes, lur, di daerah Kulon Progo dan sudah menjadi winner. Mantul, lur. Wah. Dipelihara berapa bulan, Pak? Berapa tahun, Pak? Sudah 3 tahun. Mantap, ini sapi ini sudah dipelihara udah 3 tahun setengah, Pak, ya. Nah. Itu punuknya luka? Itu kan apa itu? Lalat itu, lho. Oh, itu ya. Mantap ini. Dengan bapak siapa, Pak? Pak Anto. Pak Anto, ya. Pak Anto, jika ada yang berminat membeli sapi ini, gimana, Pak? Ini sementara belum saya keluarkan. Belum saya keluarkan, belum dikeluarkan. Misalkan kok ada besok ntar untuk Idul Adha kok ada kepengin. Kemungkinan Idul Adha yang belakang. Oh, masih dipertahankan dulu. Mau saya 5 tahun. Waduh. Kelihatannya kok. Prospek, Pak, ya? Kakinya kuat. Gitu. Kakinya kuat emang. Kakinya juga lurus ini, kok. Nah, jadi ini untuk pecinta sapi, misalkan untuk Idul Adha besok ini belum bisa dikeluarkan karena masih eman. Nah, misalkan ada orang kepo, Pak, nomor HP-nya berapa, Pak? 45. Nomor HP. Ya. 081 227 509 56. 45 juta. Nah, ini dibanderol dengan harga 45 juta, lur.
dari mantep ya. Bapak pedagang? Bukan, petani, Pak. Tadi ketemu di sana. Di beli tadi? Enggak, cuma lihat-lihat kan mau untuk perbanan besok. Di jam masih ini tapi enggak ada pandangan. Belum ada pandangan, padahal harganya turun loh, Pak. Ya. Tapi kemungkinan turun lagi ntar. Gimana, Pak? Semoga turun lagi. Kemungkinan seperti itu. Mungkin April. Dekat pemilu. Biasanya seperti itu. Dipelihara dari umur berapa, Pak? Dari umur 0. Saya melahirkan di sini. Oh, sapi ini berarti dipelihara indukannya sendiri, Pak, ya? Sudah dijual dan ini udah berumur 3 tahun lebih, apa? 3 tahun 7 bulan. Nah, ini udah berusia 3 tahun 7 bulan. Misalkan di gimana ya? Ini penimbangan terakhir di bulan apa, Pak? Dulu enggak diterima tapi kira-kira dagang. Oh, gitu. Gitu ya, Pak ya. Pernah saya ada dua, ya. Teh juga. Ya. Tapi yang keluarkan saya yang kecil. Oh, yang kecil dikeluarkan. Kecil tapi sudah berumur. Laku berapa kemarin, Pak? 26. Laku 26. Jauh. Tinggi ini. Tinggi ini. Ini yang sama saya tinggi ini, Pak. Punuknya ini loh, Pak. Bahkan badannya ini seler saya pasti. Iya, Pak, saya hidung, Pak, ya. Sama kalau sama punuknya ini sama saya sama punuknya tinggian punuk ini. Oh, mantap ini. Di kampung saya enggak ada sapi seperti ini, Pak. Rekor di Boyolali sapi PO berapa ya? Ono 800 gimana nih? Ini kalau perkiraannya sekarang sudah 800-an. Iya. Sudah berapa? Ini, Pak. Sudah sebelum saya jual sebelum lebaran haji kemarin tuh. Oh. Ono, Bro. Boyolali sapi PO sing narik gerobak 2 ekor ono 800-an. 800 kilo. Sing narik gerobak. Udah dipelihara sama 3 tahun. Belum pernah dipotong, Pak? 5 kali ya, Pak. Oh, gitu ya. Tapi ini pernah dipakai untuk gerobak, Pak? Belum, Pak, ya? Belum. Ah, kalau ini apa, Pak? Kulitnya enggak masalah diikutan kontes masuk ini, Pak. Iya. Dimungkit, Pak. Hadiahnya totalnya 135 juta. Total semuanya, Pak. Nah, kemarin dijagokan di Kulon Progo. Ini. Juara satu tapi. Tapi kenapa? Udah mau dibawa, dimasukkan truk, gak mau. Gak mau. Wah, ini calon winner sebenarnya untuk daerah Kulon Progo, Lur. Mungkin Mas Pak Ulan tahu ya, Sentolo itu jagonya ya, sapi ini PO-nya. Selama ini wah. Baru 3 bulan ini kulitnya begini. Iya. Batin pakai apa ini, Pak? Ini saya maaf PK. Terus lalatnya saya semprot pakai Baikon. Mantap. Dokternya ada anu dokter ya. Dipegang aja Mas. Dipelihara 3 tahun ya, Pak, ya. 3 tahun kalau laku 45 juta berarti rata-rata 15 juta setahunnya. Ya. Tapi kalau di plus ya. Makan ini. Ini rata-rata satu harinya berapa kilo, Pak? Untuk makannya sendiri, Pak. Ada 10 kilo. Ya ada. Masih. Oh. Itu jenis sapi simental limusin yang peternakan itu peternak-peternak itu habis 12 kilo loh, Pak. Ini jauh sama limusin metal. Iya, Pak. Kalau si limusin metal saya setengah ember itu. Heeh, setengah Pak itu. Masyaallah. Tapi makannya kering atau basah, Pak? Setengah. Seperti ngasih makan ayam itu. Seperti ngasih makan ayam, setelah itu dikasih minum. Enggak mau ya dikasih. Enggak mau ya. Loh, ini makannya irit ya, Pak, ya. Wah, masuk, Pak, ini, Pak. Makannya irit ini. Saya enggak mau minum. Kalau pas saya keluarkan saya PP di luar ya, itu masuk minta minum, tapi kalau Pernah di PP, Pak, ini, Pak, ya. Sering. Ya, 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali, Pak.
Mantap lur, ini sapinya lur. Ekstrim ini. Ini perkiraan bobot penimbangan terakhir sekitar 700 berapa, Pak? 700 750 itu bulan sebelum lebaran haji. 7 bulan yang lalu itu 750 kg. Oh, berarti ini udah ada 800 lebih ini, Lur. Camborannya gimana, Pak? Pagi dan sore atau gimana, Pak? Pagi sore. Pagi sore. Pagi dan sore. Jauh dari rumah, Pak? Iya. Aman, Pak, ya? Iya, aman. Aman, 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 aman. Oke. Tapi sayangnya sapi ini mau dipertahankan lebaran haji yang akan datang. Wih, mau rekor nih. Padahal saya itu pelihara sapi setahun aja udah kok lama banget ya gitu ya. Ini udah 3 tahun, Lur. Oke, Pak. Makanya sedikit ya. Iya, kalau ada cocok harga ini dibanderol 45 juta, Lur. Siapa tahu ada kolektor sapi yang berkeinginan untuk melihara sapi ini. Banderol 45 juta dan untuk informasi kontak person sudah saya sebutkan di rekaman tadi, bisa langsung kontak bapaknya. Nah, kalau ini pembelian terakhir bulan berapa, Pak? Pas lebaran haji. Ini lebaran haji, dulu. Harga berapa dulu, Pak, belinya, Pak? Wah, 15.2 ya. Pedet, Pak, ya? Masih nyusul 15. Belinya di pasar atau di... Di bakul. Ini kalau lebaran haji segini. Ini harga turun soalnya ini. Oke, Lur, inilah informasi yang dapat saya bagikan ke para peternak sapi Indonesia. Jika ada kolektor yang berminat bisa menghubungi langsung nomor yang sudah saya sebutkan. Terima kasih atas dukungannya selama ini, udah mampir di channel Sultan Mursyid. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membangun channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.